Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ZFRID. Dan ya, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana cara membuat 3D zoom effect yang viral di TikTok menggunakan aplikasi CapCut, atau yang contohnya seperti berikut ini. Untuk membuat 3D zoom effect ini, di sini saya akan menggunakan satu aplikasi yaitu CapCut. Bisa teman-teman download di Play Store secara gratis ataupun via link yang ada di deskripsi video ini. Jadi langsung kita ke videonya. Yang pertama, buka aplikasi CapCut. Lalu kita buat project baru, klik tombol plus yang ada di tengah. Lalu masukkan foto. Di sini saya akan menggunakan foto dari Bang Deddy Mulyana. Setelah semua foto telah dimasukkan, kemudian tap di bagian foto, lalu pilih fitur gaya yang ada di bagian bawah dan pilih efek pembesaran 3D. Lakukan hal yang sama pada semua foto. Kemudian langkah selanjutnya, kita masukkan background ataupun musik. Di sini saya akan menggunakan musik yang telah disediakan oleh aplikasi CapCut. Setelah dimasukkan musik, lalu kita paskan foto dengan beat musik yang telah kita masukkan tadi. Langkah yang terakhir adalah kita masukkan transisi. Di sini saya akan menggunakan transisi kamera dengan transisi tarik keluar. Setelah semuanya selesai, lalu kita ekspor. Caranya, pilih ikon ekspor di pojok kanan atas dan ekspor. Dan untuk hasil akhirnya lebih kurang seperti ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.